74 saudara baru atau mualaf yang kini terkandas di Institut Dakwah Islamiah Perkim, IDIP, Pengkalan Cepa, Kelantan, susulan PKP akur jika terpaksa menyambut Aidilfitri di negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Kebanyakannya berasal dari belainan negeri termasuk 10 dari luar negara seperti Vietnam, Kemboja, Singapura dan Kenya. Kita lanjut bersama Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi. Siti Fatimah Abdullah, 37 tahun, memeluk Islam sejak 2014, berasal dari Kemboja. Sebab apabila terpaksa berjauhan dengan anaknya Siti Khadijah berusia 4 tahun dan suami Muhammad Aman yang kini berada di Johor Bahru. Tahun ini yang saya tak dapat balik. Dulu, tahun dulu saya memang setiap cuti saya dapat balik jumpa suami dengan anak lah. Tapi tahun ini masa penyakit tu memang saya tak dapat balik lah. Jadi ada hubungan suami? Ada. Cakap apa dengan suami? Cakap, bang, saya rindu anak, saya nak balik boleh. So, suami saya kata tak boleh sebab penyakit tu belum okey lagi, tengah bahaya. Ketika ini, pelajar mualaf berkenaan mengikuti pembelajaran secara dalam talian di asrama. Segala keperluan mereka terjaga sepanjang Ramadan dalam tempoh PKP ini. Okay, Kelantan memang best. Makanan dia memang lain sikit. Kalau kat Penang, kita makan nasi kandar banyak. Tapi kat Kelantan ni, makanan dia manis sikit. Alhamdulillah, semua baik. So, puasa macam mana ketika PKP? Puasa, okey, bagus. Kami sahur waktu pagi. Buat puasa sekali. Baik makanan kat dewan. Lepas tu masuk dalam bilik, kita makan sekali. Pengetua institut ini, Cik Ahmad Cik Mahmud berkata, seramai 104 pelajar mualaf belajar agama untuk tempoh 3 tahun. Namun sebelum PKP, 30 daripada mereka sempat pulang ke kampung sempena cuti selama seminggu. Bagi memastikan keselesaan buat pelajar yang terkandas, pihaknya kini membuat persiapan untuk memastikan Aidilfitri tetap bermakna sekiranya PKP terus dilanjutkan. Sepanjang tempoh PKP ini berkuat kuasa, mereka ni kena beraya di sinilah. Dan persiapan untuk mengadakan majlis-majlis hari raya, kita akan sediakan dengan pembiayaan Ibu Pejabat. Dan ada juga beberapa penyumbang tempatan yang ingin menyumbang makanan dan juga lain-lain keperluan. InsyaAllah kita akan perolehi sebelum Aidilfitri tahun ini. Inilah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar mualaf di Institut Dakwah Perkim ini, di mana setiap hari mereka membaca Al-Quran, bersemayang sunat dan juga mengulang haji pelajaran. Dan tahun ini, buat pertama kali mereka akan menyambut Aidilfitri di Kelantan. Itu sahaja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Pengkalan Cepa untuk TV3. Thank you.